Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tahu hari ini hari apa ya? Kemarin hari Minggu, sekarang hari apa ya? Hari Senin. Ya, betul. Hurufnya S, E, N, I, N. Senin. Hari ini kita akan belajar tema binatang. Subtema binatang darat berkaki empat. Siapa yang tahu binatang yang berkaki empat apa saja ya? Ada kambing, kuda, gajah, harimau, jerapah. Yang melompat-lompat namanya binatang apa ya? Ya, betul, binatang kelinci. Siapa yang sudah pernah melihat binatang kelinci? Iya, sudah pernah melihat ya. Bagaimana ciri-ciri binatang kelinci? Mari kita lihat gambar ini. Kelinci mempunyai mata yang bulat dan jernih. Kelinci mempunyai mulut. Kelinci mempunyai hidung yang bersih dan kering. Kelinci mempunyai telinga yang panjang. Kelinci mempunyai kaki empat. Kelinci mempunyai bulu-bulu yang halus. Nah, perhatikan gambarnya ya. Bunda punya tepuk kelinci. Ayo kita belajar bertepuk bersama. Tepuk kelinci. Mata bulat, kuping panjang, kaki empat, lompat-lompat. Diulangi ya. Tepuk kelinci. Mata bulat, kuping panjang, kaki empat, lompat-lompat. Ya, sudah bisa semua ya. Hebat anak-anak. Siapa yang tahu kelinci makannya apa ya? Ya, betul. Kelinci suka makan sayur-sayuran hijau dan juga wortel. Makanya, kelinci mempunyai mata yang jernih. Karena kelinci suka makan wortel. Anak-anak suka nggak makan sayur dan wortel? Suka ya, biar kita semua jadi sehat. Coba, kelinci hurufnya apa aja ya? K, E, L, I, N, C, I. Kelinci. Hebat semua anak-anak bunda. Nah, sekarang kita sudah mengetahui ciri-ciri binatang kelinci. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya anak-anak. Selamat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.